Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita kafir. Ketika itu baginda bersama beberapa orang sahabat. Wanita itu membawa beberapa biji buah limau sebagai hadiah untuk baginda Rasulullah. Cantik sungguh buahnya. Siapapun yang melihat pasti tergiur untuk memakannya. Baginda menerimanya dengan senyuman gembira. Buah limau itu dimakan Rasulullah seulas demi seulas dengan tersenyum. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan makan bersama para sahabat. Namun kali ini tidak. Tidak sebutir pun limau itu diberikan kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memakannya. Setiap kali dengan senyuman hingga habis semua limau itu. Kemudian wanita itu meminta diri untuk pulang diiringi ucapan terima kasih dari baginda Rasulullah. Sahabat-sahabat terheran-heran dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu mereka bertanya, dengan tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tahukah kalian, sebenarnya buah limau itu terlalu masam ketika saya memakannya pertama kali. Jika kalian ikut memakan bersamaku, saya khawatir di antara kalian ada yang mengernyitkan mata atau memarahi wanita itu. Saya khawatir perempuan itu akan tersinggung. Karena itu, limau yang masam itu saya habiskan semuanya." Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengecilkan pemberian seseorang meskipun benda itu tidak baik dan dari orang yang bukan Islam. Wanita kafir itu pulang dengan hati yang kecewa karena dia bertujuan ingin mempermainkan Rasulullah dan para sahabat dengan limau masam itu. Namun malangnya, rencananya tidak berhasil karena indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.